karena kita sudah tiba di tempat ini untuk kita melakukan sebuah acara, yaitu acara pelepasan saudara kita mahasiswa praktek lapangan, pengalaman praktek lapangan PPL di SMP Kasoe. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur bahwa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan maka kita bisa tiba di sini dalam damai dan sukacita. Kami juga berterima kasih karena Bapak dosen bersama dengan Mama dari Kupang hampir siang ya, jadi pasti sudah lapar, tapi kita menghargai sebuah pertemuan bersama-sama pada saat ini. Dan karena itu Bapak Ibu semua sebagai orang kita di sini, sebagai orang yang ada di sini beradat, dan karena itu sebelum saya mulai dengan kata-kata terakhir untuk berpesan dengan mahasiswa, saya jemput dulu Bapak pembantu rektor 2 ada di depan sini. Mungkin Bapak pembantu rektor ada di depan, Bapak dosen dan Mama. Mari Mama. Mari Charles, mari Mama dan Mama lakukan dulu. Mari Mama. Tadi Bapak dosen yang suruh dari belakang Bapak. Ya, jadi ini budaya ya, ini budaya. Sebenarnya kita ada acara di sekolah supaya resmi, tapi saya pikir kemarin iklan saya berpikir tidak usah resmi Bapak. Jadi karena itu kita ada di alam seperti ini. Jadi karena itu Bapak Ibu semua, sebagai budaya kita di Timur sini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembantu rektor ada bersama-sama dengan kita ya. Bapak pembantu rektor 2 ada bersama-sama dengan kita. Terus itu Bapak dosen juga ada bersama dengan kita, bersama dengan Mama dan Bapak. Kita berikan aplaus tuh. Dan karena itu sebagai budaya kami akan mengalungkan selendang yang adalah karya daripada anak-anak kita sebagai tanda kebersamaan kita. Dan karena itu silakan Ibu. Jadi kita sekali lagi berikan aplaus. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak pembantu rektor 2 bersama dengan Bapak dosen, juga dengan Ibu dan juga Mama Lakapi yang ada. Terima kasih banyak karena sudah menampung anak-anak kami ada di situ untuk bersama-sama melakukan PPL bersama-sama di SMP Kasoe. Kami persilakan. Selanjutnya rapat-rapat di sini jantan loh guys. Di pohon depan. Baik, jadi Bapak pembantu rektor dan Bapak dosen, kami di surat pemberitahuan untuk mahasiswa PPL itu ada 8 orang. Cuma minus 1 laki-laki, kemudian itu kami dapatkan 7 orang perempuan. Tetapi karena yang 1 sementara ada sakit Bapak, jadi yang ada di sini ada 6. Mereka melakukan praktek lapangan selama kurang lebih 3 bulan terhitung tanggal 25 Oktober. Tetapi karena di kalender pendidikan bahwa kami libur tanggal 18, dan karena itu minta maaf suratnya sampai tanggal 21 Desember. Tetapi karena kami mau libur Bapak, mau Natal, tapi ada edaran baru lagi bahwa tidak libur Bapak, jadi tetap kami punya prinsip bahwa tanggal 17 itu perpisahan. Jadi karena itu hari ini kami akan
buat perpisahan bersama dengan saudara mahasiswa PTL ini. Dan karena itu mereka sudah melakukan banyak hal di sekolah kami selama kurang lebih 3 bulan. Dan karena itu banyak hal yang mereka pelajari, entah suka duka bersama-sama dengan siswa-siswi. Ada siswa yang bikin dong menangis juga, Bapak. Aduh, kasihan. Ada siswa yang bikin dong menangis juga. Dan saya kira ini pengalaman berharga untuk mereka. Dan karena itu selama mereka belajar di SMTK Soek, siapa yang menangis? Ya, nanti itu menjadi pelajaran berharga untuk mereka akan maju ke depan. Tadi kasih handuk. Dan karena itu mereka akan tinggalkan kami, Bapak, ya, untuk ke depan. Kami tidak bisa tahan mereka karena masa depan. Jadi karena itu mereka pergi untuk melanjutkan pendidikan mereka dan melanjutkan penulisan skripsi terakhir. Kami tunggu di undangan. Untuk kami nanti sama-sama ke sana. Ya, acaranya di mana tinggal disampaikan kepada kami. Dan karena itu Bapak, sebagai informasi bahwa mereka akhiri dengan ujian. Ya, ujian PPL-nya dan sudah selesai, termasuk dengan yang sakit juga. Jadi karena itu sudah selesai dan penilaiannya kami sebentar Ibu kesiswaan akan serahkan penilaiannya kepada Bapak dosen sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan penilaian bagi mereka. Dan terimalah nilai yang ada sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan praktek dan laporannya sementara sudah buat juga. Jadi kemarin saya bilang harus saya serahkan ini laporan, salah satu laporan bersama dengan penilaian kepada Bapak dosen, tetapi karena belum selesai print. Kemarin kami punya print terganggu, Bapak, jadi saya sudah terbaiki kemarin sore, jadi tinggal di print, Bapak. Jadi mohon maaf, laporannya kami belum serahkan, tapi besok dan lusa pasti sudah selesai. Jadi karena itu kami akan melepaskan mereka. Kami tidak bisa buat apa-apa untuk mereka, hanyalah sesuatu yang kami akan berikan kepada mereka. Mungkin ada pulsa sedikit untuk mereka masing-masing, ya, sebagai tanda bahwa ini kebersamaan kita selama 3 bulan. Dan karena itu akan disampaikan lagi oleh Ibu kesiswaan. Silakan Ibu. Weh, dapat bonus. Mari. Berkat banyak ini. Ini danno super noi ini rumah. Aduh, tadi sengsep. Balik datang sini masuk. Mawar langsung tumbuh. Mari nona rumah yang ada ke depan. Baik, jadi jangan lihat dari nilainya, tapi kebersamaan kita selama ini. Selama ulangan semester Bapak dosen, mereka juga ada mengawas. Jadi itu juga pelajaran bahwa oh ini kami mengawal siswa-siswa dalam ulangan. Jadi seperti itu mereka sudah melakukan itu. Dan ya jangan lihat dari dia punya harga, tapi mungkin pulang isi pulsa untuk ini bisa WA teman atau bisa WA pendam. Benar. Beda dong lu. Baik, ya, silakan duduk. Ya. Nanti penilaiannya ada di sini, Bapak. Nanti baru diserahkan satu kali. Ya. Mereka tidak bisa lihat nilai Bapak karena ini rahasia. Ya. Biar mereka lihat. Baik, silakan duduk. Ya. Baik, jadi Bapak pembantu rektor dan Bapak dosen, saya kira ini hari ini kita sudah berpisah dengan anak-anak kita. Dan karena itu kami akan kembalikan kepada Bapak dosen untuk mengatur mereka lebih lanjut ke depan demi masa depan mereka. Dan mungkin ada satu kata yang akan disampaikan Bapak dosen. Saya kira itu saja, terima kasih. Salam. Terbesar ya, memang tidak.
sayang itu identik dengan sukacita dan hati juga. Buah-buah roh ada di dalam sesuatu yang indah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kasih sayangnya bersama dengan guru-guru, guru-guru pamong dan anak-anak semua, anak-anak SMTK telah menerima mahasiswa kami. Memang pertama saya berpikir ini tidak sampai di sekolah ini, nanti bagaimana ini? Baru waktu penerimaan di kantor agama, saya juga tidak sempat bincang-bincang dengan Bapak. Pikir, ini anak-anak dongkar mana? Tapi pertanyaan saya terjawab sekarang. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan justru itu yang Tuhan sediakan. Dari luapan air mata anak-anak sampai danau penuh, setiap ada kasih sayang dan sukacita yang ternilai, yang dirasakan, yang mereka rasakan. Dan sebentar mungkin ada salah satu anak mahasiswa yang mengekspresikannya dalam kata-kata. Saya hanya sekilas saja, tapi kesan saya bahwa mereka ada di surga. Bukan hanya surga Fatu Nasi, saya pikir ini surga Fatu Nasi ini puncak dari kebersamaan mereka di surga SMTK dan juga surga rumah mereka tinggal. Ternyata surga itu sesuatu yang tidak jauh. Dia ada di hati, pikiran, perasaan kita, di dalam tindakan kita dan kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Mama, Bapak Ibu Guru, juga Bapak Dua dan Mama yang telah menolong kami, anak-anak kami, untuk saya pikir bukan anak-anak kami, itu anak-anak kita semua. Mereka adalah milik kita, jadi kita telah membuat satu kesan surgawi yang luar biasa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sudah datangkan surga tergenapi di SMTK, di rumah penginapan dan juga di Fatum Nasi. Tepuk tangan dong. Ya, kiranya sorga ini kita lanjutkan ya, kesan yang baik ini kita lanjutkan supaya dia tidak boleh berhenti sampai di sini. Dia menjadi pola, menjadi tolak ukur bagi kita untuk tetap berkomunikasi dan tetap menemukan hal-hal terindah yang belum kita selami. Saya membayangkan Fatu Nasi hanya satu, tapi dari masuk saya sudah lihat semua keindahan satu persatu tersingkap dengan gambaran yang luar biasa. Kalau bikin puisi ini bahan tidak habis, buat tulisan bahan tidak kurang. Terima kasih juga sudah, saya tidak tahu ini inisiatif siapa bawa kami ke Fatu Nasi. tapi ini berkat yang luar biasa kami bisa sampai di sini dan kami tidak akan pernah lupa. Dan terima kasih sekali lagi, capek dari Kupang tetapi seperti mau lama terus di sini. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kampus IATN berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang sudah menolong anak-anak mahasiswa, juga Bapak Wakil Rektor dua. Ini bukan dalam jabatannya Bapak, sebagai orang tua, yang menolong kami untuk proses masa PPL anak-anak. Saya pikir hanya itu saja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia habis menangis.
Di sini tuh nona. Baik, salam untuk. Salam untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Kasoe, Bapak Sulimarlik SPD. Yang saya hormati dosen pembimbing Yaken Kupang, Bapak Fenekson Airika. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong. Yang saya hormati Dewan Guru, staf dan karyawan SMP Kasoe yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh teman-teman mahasiswa PPL yang saya sayangi dan perwakilan dari adik-adik SMP Kasoe yang saya kasihi. Di suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mewakili rekan-rekan mahasiswa PPL Yaken Kupang tahun 2021 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai salam perpisahan dari kami. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menerima kami untuk dapat praktek mengajar di SMP Kasoe. Tidak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pamong yang senantiasa membimbing kami dengan sabar dan mau meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan kepada kami, walaupun pada saat itu Bapak dan Ibu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, staf, dan karyawan yang bersedia membantu kami selama kami menjalankan program PPL yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami juga bangga dan senang karena pernah menjadi bagian dari keluarga SMP Kasoe. Semoga sekolah SMP Kasoe terus maju dan mengalami perubahan yang positif dengan semangat muda. Kami berharap perpisahan ini akan membawa kebaikan kita masing-masing. Seandainya selama kami berada di sini terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih keluarga SMP Kasoe, ilmu dan nasihat yang telah diberikan selama kurang lebih 3 bulan akan kami ingat dan nantinya akan kami praktekkan dimanapun kami mengajar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam. Salam. Baik, jadi saya kira kita tidak usah resmi. Memang Bapak dosen saya pernah skak mereka karena datang terlambat. Jadi saya pernah skak, tapi artinya selesai ya, saya panggil dan saya bilang inilah sudah, ini lembaga. Jadi kalau terlambat berarti kena skak dari kepala sekolah begitu. Baik, jadi saya kira demikian sudah acara kita tidak usah resmi-resmi. Dan karena itu kita akan masuk dalam doa. Berkat Tuhan sudah disediakan bagi kita, memanak apu sudah siapkan bagi kita semua untuk kita nikmati. Dan mudah-mudahan jangan menang karena nanti kuah kurang. Kalau kuah kurang baru tambah menangis. Baik, jadi kita akan berdoa bersama-sama. Ini Mama Boy mau akan pimpin kita. Sudah.